ثم قال رحمه الله تعالى في كتابه السيد زيد بن سمت رحمه الله تعالى في كتابه مسائل كثر حولها النقاش والجدل إلى قوله فصل هل يمكن رؤيته صلى الله عليه وسلم يقظة bisakah orang mulai tidak kagusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya qadatan perkataan orang ini ketak itu dan sadar agar sama al-jawab ru'yatuhu sallallahu alaihi wasallam ya qadatan mungkinatun wa wakiah melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan abad kahit totak tedung nikah mungkinul wujud bisa saja cuma orang yang telah biasa walau kiatun berkaitan terjadi mungkin wujud eki mungkin secara syarat juga eki anak pemik bisa mungkin secara syarat pasti kau tunggu detali untuk dikatakan mungkin secara syarat. Fakat karu ulama nafa'allahu bihim anna kathira min a'immati sufiyati ra'auhu fil manami thumma ra'auhu fil yaqarati wa sa'aluhu an asya'a min masalihim wa ma'alibihim. Karena ulama-ulama banyak sekali menyebutkan bahwa imam-imam tokoh sufi banyak yang melihat baginda Rasulullah SAW berapa nasareh, maka kemudian mereka matur dak ke Rasulullah, ada tanya dak ke Rasulullah tentang hal-hal seperti itu dak mereka. Pertama orang menghadapi amin eh? Insya Allah maka orang Wahabi ini kita tak masalah semas ala gak gitu ini bisa orang odik ketemu orang mati dalam keadaan orang yang tidak tedung gitu. Menlebat mimpi saos tidak bisa napas mal mana ya ni napas yang anik ke orang nikah mengerti rok rokan cecek perkara kak itu biasa tak biasa nikalah kalah tak biasa cuma seperti perkara selebih raja yang kita itu napas saya anik ke cerita ada perkara saya anik ke dari kak itu dari mungkin wujud dari mungkin wujud. Ya Allah, Allah Maha Kuasa. Allah semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga Nabi Ibrahim ya qadatan. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj ketemu Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa dan yang semacamnya di keperapan asari Nabi ya qadatan. Ulama jawab ya qadatan. Napa tadi ni cak ya qadatan? Mun lantarkan amin. Ya maka raih kamer kures, tak kira dengar kumpul-kumpul orang, ada rempu ada tos, pak bener ada rombongan datang dari Palestine, Belize, semacam. Ini kan tadi, hadil bahwasanya, ya kok tak? Rasulullah selesai. Maka Rasulullah SAW pedek ke Nabi kok kan? Tapi pedek ke wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lakanlah pada dalil yang menjelaskan hal yang seperti itu. Cuma kita kak dito terkadang kan tak percaya ketika perkara ini tak pati masuk akal. Tanya lagi ke jujur kuda berpanjenengan lamba mungkin jujur nomor telur, nomor empat, nomor lepak saya kata aku udah besi kaptur gak percaya dia tak percaya saya tiba besi kaptur tapi pesawat lamba orang yang ikut akhir yang matura akan dekat Mekah dia kan wali semakin ada yang wali mungkin kalau di masalah nak ring Mekah akan cakap ring Madura. Kisah si pada lamba Sayyidina Umar kali itu ada budak Sayyidina Sariyah ketika peperangan Sayyidina Sariyah cepok kempongan ada bu perpana khutbah ya Sariyah tu al-jabal ya Sariyah tu al-jabal Sariyah nalpek ke gunung nalpek gunung nalpek telokan ini ketelpon zaman lamba masa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala sama ket Umar kuidron mandur uka atas uka wabah benih sama tapi karena kak dito otak-otak duga kemudian ngocaki korek lain oke
saya tidak akan pernah menafikan bahwa di sana ada orang serentet. Nah, pemimpin Nabi, padahal tak pemimpin Nabi, saya tidak menafikan, pasti betul. Cuman bukan berarti kudubang pancingan tak percaya, mungkin kaki, kami pengen Nabi, pun wala tiba-tiba. Kenapa tadi? Cuman tadi masalah, wasa'alu bu'an asya'amin masyari. Mereka, para orang yang amin kaya apa kalau Rasulullah, katanya. Tentang, kalau Rasulullah kati, atau ila asakan darinya, ona solawat khusus. Saya berarti artinya kati mau solawat da'ajun. Saya mari, solawat khusus. Oh, mau datang syariat. Tada dalam akidah kita, asyariyah atau sufiyah. Mau berarti ini kakak lain. Saya ngeliaki bahwasannya, hukum kak bintu, ya bentuk lebat mimpi. Kan ada. Yang berada hari yang untuk berlaku dia, apa kok mimpi kalau berada Rasulullah aja, torok. Itu tidak ada. Dan kita sudah melewatinya kemarin ketika mengatakan kitab Asyama'ilul Muhammadiyah dalam bab Ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Ru'yatun Nabi laisat hadafan benni tujuan utama daripada agama, karena agama kali itu ada pak dekat kita kali itu ada inti jadim ilari jadim dari tokoh ke tokoh sekali maka itu dengan sesuai dengan logika akal guys. Ketika tak mampuan akal kak dito kak kui membayangkan berapa tak teman ngetelah pas abah yang akhir ini kalah cek saking nah zaman samang ke tahun 2001 pas mau temu ngapur odi dah ke tahun zaman saya bulan ber jadi saya bu tahun kok yang ku tak ngetelah pesawat nih cek nih mulai Mekah akan tiba di Madura nih cek nih cek nih cek lah orang kalau itu Uli tak uli cendinga ala kau ibadah, waktu ibadah ni bisa ada di mana Mekah. Mana cek? Pondok Pak kau tahu di Musa Dekor ada tak gua ambu sekali. Kini kalau ada kan ada nabi diwan ada kafir diwan Mekah ada kafir. Ketika di itu saya dilakukan oleh orang-orang Wahabi tak saja. Ya kita tidak menafikan bersyukur, bersyukur. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Lento, kan ada empat yang memberi warna dengan dunia ke Lento. Dari Persia, Romawi, Yunani, dan India. India ini kayak macam Ahlul Khuraf. Ahlul Khuraf. Mending laki materi, gini tau ya laki sial gitu. Kisah menang. Sampai emak orang-orang India ni kan berada sesiaran boleh. Mun berbina nak lah kena mati, sebetulnya kau tu bendam sangat. Sayang sial lah. Ya nak ada man orang-orang Arab pada waktu itu. Saya macam, anak siapa kena bini? Bini, lalu sial dia. Saya mati. Saya kanan bini. Sial dia. Maka, ni kan huruf. Lah, bayangan tak dia tercekak dengan otak orang-orang luar. Tapi kemudian, setiap saya hubungan kalau ada para kata itu hayalan saya paling jauh jadi dan semacam padahal kita melihat kita tak unik tempat kirang sumber dan semacam tidak unik tempat kirang tidak Rasulullah kalau berjalan mereka mereka itu tempat kirang pas Rasulullah di tempat yang tempat kira Rasulullah ini kata tak ini jatuh dari tempat oh tempat kira dengan Rasulullah waktu dia mengucap di media Astagfirullah ulama itu ada buat mun berdua orang tempat kira dengan Rasulullah andaikan ben pas eka cara yang tertentu kebanggaan oh kemangruh dan ini kata tempat orang ini kesakit kecuali kembali ada ke orang sih yang niat berkuatan dan makuat tidak ke santrena kepada tua itu pun dalam rangka kami malah menitati kebanggaan benda yang sama jadi anak pemik pakon tidak tiga ada sekat pinak pun dia akan tidak buat bisa para ulama mereka tidak masuk kodus ketika benda karomah itu pada jalan ajaran Allah apa aminu makrullah. Apakah mereka aroma seakan dan tipu daerah Allah? Innahu la ya'munu makrillahi lal qawmul khasirun. Mereka semakin takut kepada Allah. Jangan-jangan adik kena sholat. Jangan-jangan istidraj. Maksudnya ku ala imkaniyah dinadik. Apa dan yang memungkinkan
mengulangi Rasulullah ya qala kan? Jawab ad-dalil ala dzalika ma rawahu al-Bukhari wa Muslim wa ghayruhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqadha wa la yatamathalu asy-syaitanu bi. Mana pada kita jadi kepada antara orang yang kuat atau iman, orang yang sufi. Hadisnya tidak seperti itu. Man ra'ani fil manami fa qadra'ani haqqan. Ini hadis lain. Man ra'ani fil manami. Kepada sahabat. Siapa orang seamin pesengko lagi mesti bekal mulat fil yaqal waktu diodi waktu tak tedu wala tempat tabur asyaitan sebagai ulama coba kita pakai dalam alam berasa alam berasa tak usah kabar itu pakai kapi neng padang mahsyar neng padang mahsyar. Ini bisa tak bagi kami. Syafatul Kubra dari Mustahil Imam. Ini dah sekampi maksud. Tak ada mizah dalam Al-Qadid. Dalam malam berazah. Dalilah jelas. Walaikan ketika Atal ada orang mati. Apa saya Eka orang yang berada dari Min hadar wajul dari ahli orang mati. Saya apa wajul? Rasulullah. Yang apa saja? Abdul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata tanya kita fitnah ujian. Ada catatan kita baca. Kalau Imam Muslim di Sahih mandu'ani fil manami faqad ra'ani wa inna syaitan la yatamathalu bi fi riyatil mandu'ani fil manami faqad ra'ani fa innahu la yanbaghi li syaitani ay yatashabbaha bi wa fi riwayatin la yanbaghi li syaitani ay yatamathala fi surati wa fi riwayatin mandu'ani faqad ra'al haqq wa fi riyatil mandu'ani fil manami fa sayarani fil yaqad aw laka'anna ma ra'ani fil yaqad. اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد رآني فقال ابن الباقلاني معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأدغاث ولا من تشبيهات الشيطان ويؤيد قوله رواية فقد رأى الحق أي الرؤية الصحيحة. قال وقد يراه الرائي على خلاف صفته المعروفة كمن رآه أبيض اللحية وقد يراه الشخصان في زمن واحد أحدهما في المشرق والآخر في المغرب ويراه كل منهما في مكانه. عندنا حدث ini macam-macam في اليقظة فقد رأى الحق لأن الشيطان لا يتمثل به فإن الشيطان لا يتشبه لا ينبغي للشيطان أن يتشبه به بالإنس ما لم يكن تاسنا من بجر beliau kemudian menukil perkataan Al-Baqillani yang mengatakan ini mimpi yang benar benikan Buddha Nasir. Ternyata beliau kemudian berkata, orang yang memiliki akan tidak buat kiri balik sama Sayyid bahwa Amin bin Rasulullah terkadang mereka sesuai galabat kebab sedawet. Ketika mulai terus Rasulullah tak sesampur nak akan disini bayangkan, maka ini kan juga kiabat. Oke, okay, kalau itu terkadang orang mulai tidak kajunan Rasulullah SAW bihai di sifatil khasa sifatil khasa dulu banyak mausik dalam kitab Syama'il tentang Rasulullah SAW dari rambut tersedia jenis tak ada obat kecuali sekitar 14 atau 17 maka beberapa riwayat lain mengolong agar disebut jadi tak lebih dari keadaan terkilah menalakan cek sekali dan kemudian berorik perkacang oleh Rasulullah SAW pada tohobat perkacang mulati rem temur mulati rem barak mulati waya rahu kullu minhumma fi makani mulati dan tempat sesama. Bisa jadi wahakal maziri hada anibnil baqillani thumma qala wa qala akharun badil hadith ala zahiri wal muradu anna man ra'ahu faqad adrakahu wala mani'ah yamna'u min dhalika wal aqlu la yuhiluhu hatta yadturra ila sarfi ala al-zahiri bagi saya cakap lagi bani amimpe bahkan al-hadith ala zahirihi yani yang qadatan bisa zahiratan bisa manaman bisa wal muradu karena secara zahir tidak disebut lagi ya qadatan ketika tidak di tak bisa epinda pemahaman dekah memahami secara batin atau bertakwil kecuali zahir ini tidak memungkinkan
fa'amma qawluhu bi'annahu qad yara ala khilafi sifatihi aw fi makanaini ma'an fa inna dhalika ghalatun fi sifati wa taqayyulun laha ala khilafi ma hiya alayh wa qad yahdhumu dhannu ba'd al-khayalati mar'iyyan li kawni ma yataqayyalu murtabitan bima yara bil 'adam fa yakunu dhatuhu sallallahu alaihi wa sallam wa sifatuhu mutaqayyatan ghayra mar'iyyah wal idraku la yashtaratu fihi tahqiqul absar ولا قرب المسار ولا كم المرئي مدفونا في الأرض ولا ظهرا عليها إلا ويستدقونه موجدا ولم يكن دليل على فناء اسمه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالأحاديث ما يقتضي بقاءه قال ولو رآه يأمر بقتله من نحرم من نحرم قتله كان هذا من صفات المتقية لا المرئية هذا كلام المازري ditentanglah perkataan Al-Baqillani yang mengatakan bahwasanya orang yang Nabi Nabi Rasulullah tak sesuai kalau bersih betul ini kesalahan. Ini kesalahan. Ini kecobaan sekedar khayalan. Ini kesitu khayalan. Sebab dengan efeknya agama Rasulullah seperti ini kemudian pas terbagi kalau bersih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini dalam badanah mengolah tidak kajunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan jelas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendebatkan kok mengolah di Rasulullah Sallam sedangkan tidak ada dari sama sekali yang mengatakan bahwasanya benda Rasulullah rosak di malam kubur bahkan hadis hadis menunjukkan bahwasanya Rasulullah ini kan kalah abadi. Adapun ketika benda orang amin ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pas Rasulullah makan pahati orang padahal sekarang hukum syariat ini kan haram ibadah, maka kalau asifatul mutakhayyalah itu sekedar ayat benih amin bi Rasulullah datang ya Allah tanah al-qadi al-qadi'iyah wa yuhtamalu ayyakuna qawluhu sallam faqadru ani aw faqadru al-haq wa inna syaitan la yatabataru bi syarati al-qurud bi idha ra'ahu ala sifatin ma'rufa lahu fi hayati fa indu ala khilafiyah kanat ru'ya ta'wilin la ru'ya haqiqah faqadru ani haqqan ini kan mempertegas jawabnya Qadiyah bisa saja pemahamannya seperti ini menulambat pada sahabat pernah mengolati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian sahabat ini amin dan Rasulullah boleh kan amin pipi lain dan saya bertalam dari segi waktu Qadi kan itu benar bakun mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi mimpi takwil benih mimpi hakim esen ini kan benih hakim Rasulullah tapi takwil dan kebaikan abad وهذا الذي قال القاضي ضعيف بل الصحيح أنه يروح أفضل سواء كان على صفة المعروفة أو غيره لما ذكر النازري tapi beliau jawab lagi alamu sedina Imam Nawawi itu sedina nukil jasa kita mereka yang kelak dari kita selalu besar muslim dan alam Qadi Iyad kan berkata seperti ini orang itu mengulati Rasulullah yang di sahabat mereka itu mengulati pas kaubah maka turah ayat cek kaubah tidak dibangun berdua tapi nikah pendapat Qa'if as-sahih wa akad disayda muki al-maziri maksud orang yang sampai Rasulullah SAW nikah baik saya matalaib atau babadah tak ada kok fakun nikah amin pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakun ikut tak amin pada ajunan Rasulullah SAW ya tunjuk lagi terhadap kondisi na'abat ala kulihal terjadi khilaf seperti ini kita nas karena ini ingin memahami nas yang ada karena perbedaan ingin memahami nas kita tidak tahu secara hakikat maka kaget itu perbedaan sih belum berpajangan dekatan istihadah ma'asabu faru ajaran yang istihadah ma'atwa falahu ajrun baitul atawai dalam dawat tabrani falahu ajrun asanat kita dikabat usah semono qala al-qadi qala badan ulama khasallahu ta'ala an-nabiyya bi anna ru'yatan nasi iyahu sahih wa kulluha sidqun wa man wa syaitani ay yatasawar fi khilqati li an la yukadzib ala lisanihi fi an-nawm kama qara'allahu ta'ala ala adad al-anbiya al-islam bil mu'jizat وكما استحال أن يتصور الشيطان في صورة في اليقظة القاضي أيضا berkata sebagian ulama berkata bahwasanya ngulati mustaqani nabi kak jentok mimpi yang seperti apapun itu benar jujur
tak mungkin setan jadi membedah. Terjun nama leh ada orang yang mendustakan. Mau hari berdiri ini nabi sampaikan. Kalau saya masuk dalam mimpi berdiri ini nabi muter itu. Ini nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pakun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala biasa nah abri ke mukjizatan dak kepada nabi ni ke termasuk keistimewaan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakni syaitan tak bisa arop dak ke keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walau qala istabahan haqqu bil batil mumpas sampai bisa mimpi walaupun macam-macam ni ka nika Rasulullah ku nama hutan nika Rasulullah nama ku maka nika lo itu pun sekarang masih Rasulullah ku sekarang masih hutan maka keistimewaan dari amin per Rasulullah nika mastek Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala fahamahu Allah Taala min syaitan yuzahu wa wasaduhu ilqahu wa kaidahu. Tetapi Allah melindungi Nabi Muhammad dari setan cobaan aku dan setan merupa Nabi Muhammad. Qala al-qadhi wa ittafaqa al-ulama ala jawazi ru'yatillahi ta'ala fil manami wa sihhatiha wa in ra'ahu al-insanu asifatin la taliku bi halim min sifatil ajsam li anna dhalika al-mar'i ghayru dhatillahi la yajuzu alayhi subhanahu wa ta'ala at-tajassum wa ikhtilaful ahwal bi khilafi ru'yatin nabi. Ulama berkata ulama sakap pinasapakat mungkin orang amimpeh ngolati Allah walaupun setiap orang amimpeh ngolati ajunan Allah nika mesti lecek. Mesti benih Allah akan tidak dintoh. Kenapa? Tak mungkin Allah akan dintoh. Adik betul. Bisa kata tidak benih semata-mata. Akan disebeda dengan efek kira rosak. Dan mudin dengan suarga. Dan mudin dengan suarga. Ini kan mata. Ya Allah. Sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ke yang menjadikan dalil. Mungkin amin peh ajunan Allah. Tapi setiap sifat saya kembali lagi dalam mimpi. Ini kan mesti lecek. Karena lesa kami terdiri saya. Tak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya terjesam. Terus bisa itu bukan mungkin. Allah cakap dalam Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang syurga bukan mengolah tidak kajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin. Imam Ahmad ibn Hanbal, mana mimpi? Bukan tidak kajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, kongang mimpi ajunan Allah, kongang. Mula mimpi ajunan Allah, buat bendera, seibah dalam mimpi nikah Allah, nikah benih. Bikhilafi ru'yatin nabi memang kustekan di nabi lain pan amin pekustekan di nabi nika mesti bender amin pekustekan di nabi tapi sifat tak akan tinggal itu juga belum tentu cuman napa seka olah dikongang akan tinggal itu menabi Allah tak mungkin sahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala nika suci dari tajassum. Qala Ibn al-Baqillani ru'yatullah ta'ala fil manam khawatir fil qalbi wa hiya dalalatu lil ra'yi ala umurin mimma kana aw yakunu ka sa'iril mar'iyat. Al-Baqillani adabu orang amin pe ajunan Allah ka dinto bagian dari kertek setetep aki Allah dak ka atena tapi orang ngolati ketinapa ni kebakal terjadi katinika pada orang yang lamba amin pe entar ka ulama oh tan kula mimpi cek bagus ulama mimpi apa ba dan kula amin penungkok nang tas Ka'bah. Oh, hebat berarti. Papiar bi ulama. Ba ana dope. Tu pedar. Ba ana di salah je bakun ni paham nang tas Ka'bah. Arti sesuai kalaban dalalatul dirai. Qauluhu man ra'ani fil manami fa sayarani fil yaqadha aw la ka'anna ma ra'ani fil yaqadha qala al ulama in kana al waqi'u fi nafsi al amri fa ka'anna ma ra'a fa huwa ka qawli fa qad ra'ani aw fa qad ra'a al haqq. Kama sabaqa tafsiru wa in kana sayarani fil yaqdha fa fihi aqwal mun lafal nikah ka anna ma ra'ani fil yaqdha la ka anna maka riwayat bada fa sayarani fil yaqdha bada riwayat falaka anna ma ra'ani fil yaqdha mun maksud la ka anna ma ra'ani fil yaqdha hadis pemahaman hadis pada ban sebelumnya yakni mutlak sehat mun lafal la ka fa sayarani fil yaqdha fa fihi aqwal nika ulama bada tabu banyak se pertama al-muradu bihi ahlu asri wa ma'nu anna ma'nu fi an-nawmi wa lam yakun hajara yuwafiqullahu ta'ala al-hijra wa yu'tu fil yaqdad ayana bersedia bagi nikah ki zaman Rasulullah nanti orang amin pi Rasulullah pasti apa kuat aku hijrah ke aku ngolah langsung ke Rasulullah wa thani ma'nu annahu yara tasdiq wa dhala annahu yara tasdiq annahu yara tasdiqun
pendapat saya nomor dua, intinya pemahamannya ni kan, tasdiqun yarau tasdiqan laka ar-ru'ya fil yaqdati fid daril akhirah li'annahu yarau fil akhirah jami'a ummati min man do'ahu fid dunya wa man lam yara. Makna saya nomor dua, ni kan bekal ngulatna baki nang dalam qaulian akhirat dan kegusti kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membenarkan pernyataan kayak itu. Ya kan? Ya ni ada tangkil lah pada ben sembiasa. Orang kapi pekal murat nan ya akhirat jadi orang-orang Islam. Wa tsalitsu yarahu fil akhirah ru'yatan khassa fil qurbin wa usul syafaati wa nahwi dzalik. Pendapat senomor telo, mereka pekal murat di tengah akhirat dalam tiap sembah ben oleh syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini katanya pendapat saya nomor telok, karena kali itu menyebut lagi aqwalu al-baqillani wa illa secara zahirul lafzi sayarani fil yaqadah, artinya membeda orang andik keyakinan bakal ngolah tidak ke Rasulullah. Kan ulama dalam nafsir kali itu sebelum saya tadi mesti ngolah tidak ke junan Rasulullah imma sahabat saya ta'ira biya sallam Rasulullah sallam ala kulli hal ini keperbitan ulama karena al-lahdu lafala kali itu kau gak kakui diperdebatkan. Maka perbedaan ketika itu mana yungkaru fihi perkara tak mungkin ninggal beda orang ngomong kepangki langsung kala bandu Rasulullah marhaba mungkin karena beda hadis man do'ani fil manami fasayarani fil yaqadah sambian tak berjanjah ala halik tak ada apa pun ala halik. قال العلماء معنى هذا الحديث التبشير أنه من فاز برؤية في المن لا بد إن شاء الله تعالى أن يراه في اليقظة نكا سيتبع كيسك حبيب زين بن سمير علماء berkata ada beberapa pandangan ulama cuman ulama berkata enggak ditop saya yang kak sarang Habib Zain orang dari hadis itu dapat dipahami bahwa orang saya pernah mimpi kustekan Nabi mesti bekal ngolatian Nabi dalam waktu yaqadah. Walau kubayil al mauti bihunayha, walaupun para mati sekoni akimat tepat terbakir. Walau yasihu antufasira hadal hadith ala ruyati sallam fil akhirah awil barzah. Tak mungkin ini hadis ditafsiri bahwasanya ngolati nang alam akhirat atau alam barzah. Lianna sair al umam tarahu yaumadin. Karena umat-umat selain bekal ngolat juga saya tak mimpi pada ngolat lagi ya. Maka tadi maziyah dalam hadis apa faedah dengan Nabi ada buka itu karena sairul umat tarahu yaumid fa fi hadzal hadits adallu dalilin ala anna sallallahu alaihi wasallam mala al aqwan karenahu syamilun li kulli man wa'ahu fil masyriqain wal maghribain. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW mala al aqwan benni mala aqwan baki raja na musaida kesakap pina wujud tapi mungkin ia mimpi kasar dan itu perkara saya tak mustahil kalau mempanjangkan abereng amimpi perkara situng benni karo situng orang dua orang 10 orang amimpi perkara situ jadi sebedaan kan tetap engkau dibaring amimpi dah iya waktu nak abereng ayah katia kisana Al-Busiri malam aku lawan banjeng ke sana Muhammad Said Al-Busiri beliau amin pe maus aki burda nang iya juna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beda orang lain amin pe ngolat sareng Imam Al-Busiri maus burda maus burda dul madi parigi burda sareng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika sang mala al-aqban magre ko yitli anu samlu li kulli man ra'u fil masjidain wal maghribin. قال الإمام السيوطي رحمه الله قد تحصل من مجموع الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حي بجسدي وروحي وأنه يتصرف ويتشاء في أطول الأدو والملكوت. Bisa jadi قد تحصل terkadang hasil terjadi bahwasanya dari kumpulan hadis nikah nggak boleh bahwa Rasulullah nikah odik nang ialam tunya kalaban jasadah kalaban runah walaupun tak badan tak sebagian orang yang badan tak seorang yatasarrafu yatusha entar kagasah-gasah sekesokan aku setengah Nabi fiyak toril arti wal malakut ini kasih kocak kan dekat itu perkara khayali perkara pekeran lopat dengan mata lopat dengan wakoy romo syahat dan perkara gaib maka kali itu mereka tanda sedangkan perkara ini kan tak mustahil kena orang Islam ini kan andi keyakinan alladzin yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat ini kan Al-Quran saya perkara gaib tak padang kesampian terserah sampian percaya tak ning paksa akhir yang tak berganti kali itu tapi per masalah nanti lah ini kebeda
Mun kula banjir dengan maulati orang soleh benar. InsyaAllah terjadi. Dan kula lo yakin, lo mantepak. Agak orang wali pun kita mengatakan, Arya wali Allah, bani. Na'sibuhu min awliya illa. Kami nganggap itu wali Allah. Kau enggak lo tahu kula banjir dengan. Dan saya nilai kan ahwalul qalbi pertama. Ahwalul qalbi. Wa huwa bihayatihi allati kana 'alayha qabla wafatihi wa annahu yaghibu 'anil ansar kama uyibatil malaika. Engki waktu ka ditta Rasulullah sallam akati sifat sebelum sayyidina. Sifat saya semangkin ini sifat Rasulullah semungkin kota sulu dari Bunda Imam As-Suyuti akati sifat sebelum sayyidina nikah bisa ke kanan ke kiri ke sawakan Rasulullah sallam ben nikah tak padang akati para malaikat tak padang. Mungkin, mungkin. Faidah radullahu ta'ala rafa al-hijabi amman arada karamatu biradhi. Ya rahu ala hayati. Mun Allah ngasohkan nikah kita pagi langsung dak sesitung orang dak kajunan Rasulullah. Bagi Allah buka hijab. Akati para malaikat ngolah tidak. Para sahabat ngolah tidak ke malaikat. Hadis sebenarnya bahkan benda situng sahabat gak tentu berpangkat sholat. Mihal ipatai Nabi orang. Anyu ondak kah malaikat. Kaku tolong. Iya tengbi malaikat. Ya tolong. Ngolah tidak ke malaikat. Tentang hal ini adalah hal yang bisa diperdebatkan. Karena kula panjenengan tak depak, tapi kula panjenengan ketika ngakon ibadah orang depak ketika itu. Nah, nongkir hudalik. Kula panjenengan tak ingkar. Wah, oh, kula teman-teman ki malaikat, kula teman-teman ki kalau Rasulullah marhaba. Kula muda nikah atau orang kesamian. Oh, dantos kelu, cengok sesuai dan kalau syariat. Sesuai sekali pun ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syariat-syariat ngah kota pagi kalau pun Rasulullah, tafadhal min al-maziyah. Jeling ahwal orang ni ketak teman lecek sama sekali. Nasod di orang biasa-biasa bisa ten. Iya kita macam aki bisa benar bisa salah. Lo mengubah sesuatu daripada hati kita. Ala kulihal pedoman kuleban panjenengan situng mun bedekah kasena Allah sekapin orang angkep nikah orang semak dek Gusti Allah angkep kakak saya ajunan takok lakar tepak kawalina Allah mun tepak kawalina Allah kuleban panjenengan lolaj laloja je napa ruwet karena beda debuna Allah man adzali waliyan man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harab bisa pesenyake tang kekasih tang wali perang mosongko ini Allah si anak tang ka ki perang auzubillah wallahu taala kita kadang beda orang cek tasahul benar semacam lo merubah tentang keyakinan kita terhadap mereka kita melihat nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair kita lihat zahirnya saja itu orang apa punten mun urusan torok-torok nikah lo habib lo pasirah nyongok dak hukum syariat mun nyongok mun urusan husnudzon tak habib dak pasirah kita husnudzon oh mun habib ya di maziyah nika dubaitin Nabi sallallahu alaihi wasallam kutu cinta ulun alhamdulillah alhamdulillah mun beni habib ya alhamdulillah di maziyah apa reng Islam kula banjengan kutu cinta reng Islam alhamdulillah ada kulihan.